Juli 2021 kita mau ngeliat lagi rumah kita di Centraland Paradise karena renovasinya udah selesai. Jadi renovasinya itu kita mulai di tanggal 20 Mei, kemudian sekitar akhir Juni selesai. Ini makanya sekarang awal Juli kita mau ngeliat hasil akhir renovasinya. Betul, Gemi? Betul. Oke, kita lihat langsung yuk. Ada kolam renang di dalam Centraland-nya. Okay. Ini dia klasternya kita, klaster Venezia. Jadi di sini luas rumah yang kita beli itu 2790, luas tanah 90, luas bangunan 27. Tapi di klaster ini ya macam-macam, nggak semuanya segitu luasnya. Ada yang luas tanahnya 105 juga. Ada mami ini. Mami lagi hobi. Nah, itu rumah kita yang paling pojok dan catnya udah berganti karena kita nggak mau warna kuning. Jadi kita abu-abu warnanya. Oke, ini dia. Mari kita lihat. Tuh, ini kan pada kuning tuh catnya. Nah, kita tuh udah ganti jadi abu-abu karena kita pengennya warna abu-abu. Kamar pertama yang ngadep ke rumah-rumah tetangga. Nah, ini kamar keduanya ngadep ke belakang. Iya, jalan rumah juga bisa. Nah, mana sih yang direnovasi? Ya ini belakang ini yang direnovasi. Karena ini tuh tadinya rumput. Langsung teras belakang gitu. Jadi ini kita renovasi, kita tutup semua. Jadi kita nggak punya teras belakang. Let's go, kita lihat yuk. Ini kompornya baru dipasang kemarin. Ini wastafel. Jadi dapurnya di sini. Ini ruang makan. Itu ruang TV. Nah ini nanti mesin cuci sama jemuran ditaruh sini, jadi atasnya tuh atapnya bening tuh, jadi cahaya matahari bisa masuk. Jadi ini pakai semen ekspos, tapi ini tuh nanti bakal kita bikin jadi mengkilat, jadi glossy gitu deh. Gitu. Tapi intinya sih semuanya bakal warna abu-abu. Karena kita suka warna abu-abu. Ma?
makan. Jadi apalagi PR-nya kita tinggal mengkilatin lantai. Ya, mengkilatin lantai sama pasang gas. Sama pasang gas buat kompor. Siapa lagi? Udah ya? Udah. Ya. Yang ngisi-ngisi perabot kayak. Ya, ngisi-ngisi perabot sekarang. Oke, sekian, bye-bye. Oh ya, ini nih. Pintu yang ini juga hasil renov ya, teman-teman. Siang 12 jam, bayangin. Tadi 12 jam.